dipersembahkan oleh Bertempat di Jakarta pada 19 Juni 2021, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo, meluncurkan film pendek Crazy Fast Indonesian 2 dan IMI Sport TV dalam acara IMI Automotive Appreciation Night 2021. Film Crazy Fast Indonesian 2 merupakan kelanjutan dari Crazy Fast Indonesian yang dirilis pada 6 November 2020 dengan jumlah viewer mencapai 891.000. Menurut Bambang Susatyo, film pendek karya anak bangsa ini tidak hanya mengangkat perkembangan industri otomotif di Indonesia, namun juga menjadi ajang kolaborasi antar komunitas yang mengangkat karakter ragam budaya lokal yang dibalut dengan cinematic view dengan menghadirkan artis, selebgram, pengusaha, serta tokoh otomotif. Bambang Susatyo juga turut terlibat sebagai produser eksekutif sekaligus pemain dalam film pendek karya Muhammad Chandra Kurniawan ini sebagai tokoh Godfather. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini memberikan inspirasi dan motivasi pada anak-anak muda lainnya untuk berkiprah di dunia otomotif dan membawa nama bangsa di dunia internasional. Bambang Susatyo menekankan, walaupun ditayangkan di YouTube dengan durasi sekitar 30 menit, Crazy Fast Indonesian 2 digarap dengan sangat serius, dengan sinematografi dan proses penyuntingan gambar sekelas film layar lebar. Sehingga publik juga berharap agar film ini dapat digarap lebih lanjut untuk disajikan sebagai film layar lebar. Dipersembahkan oleh